Hai baking lovers, kali ini aku mau share lagi resep cookies yaitu cornflakes. Bikinnya super gampang banget. Yuk kita buat sama-sama. Pertama-tama siapkan 130 gram cornflakes. Kemudian kita remas-remas aja pakai tangan karena kita nggak mau cornflakesnya terlalu halus. Setelah itu disisihkan. Selanjutnya kita ayak semua bahan kering. Di sini saya pakai 150 gram tepung protein rendah, 50 gram susu bubuk, 30 gram tepung maizena. Setelah diayak, aduk hingga tercampur dengan rata. Setelah itu disisihkan. Sekarang kita buat adonan basahnya. Sebelumnya kita ayak dulu 130 gram gula halus. Kemudian masukkan 100 gram salted butter. Lalu 150 gram margarin. Mixer dengan speed rendah sampai tercampur rata selama 1 menit saja, atau bisa diaduk menggunakan whisker. Setelah itu tambahkan 2 kuning telur. Mixer kembali hingga rata kurang lebih 30 detik saja dengan speed rendah. Seperti ini cukup, jangan over mix karena nanti cookiesnya akan meleber. Kemudian masukkan semua cornflakes. Lalu ini 50 gram almond slice sudah dipanggang atau bisa juga disangrai. Lalu ada kismis 30 gram. Jika kismisnya keras, kalian bisa rendam dulu dengan air hangat lalu ditiriskan. Aduk hingga tercampur merata. Setelah itu, masukkan bahan kering atau tepung. Aduk hingga rata. Ini saya pakai tangan agar lebih mudah. Nah, ini adonannya siap kita cetak menggunakan sendok. Ambil secukupnya saja, seujung sendok makan. Lalu tata di loyang yang sudah dioles dengan margarin. Lakukan hingga selesai. Setelah itu panggang, ini ovennya sudah saya panaskan. Panggang di suhu 130 derajat, api atas bawah, kurang lebih 25 menit. Ini saya pakai oven platinum dari Eco Home. Setelah matang, keluarkan dari oven. Ini dia hasilnya, bagus banget. Teksturnya garing, rasanya enak sekali. Kalian mesti coba. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat buat kalian. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.